motornya. Ini buat Kak Hatake dulu, masa kamu terus? Aku masih lapar, Kak. Ayo, yang besar. Jangan lama-lama, Kak. Jangan lama-lama, Kak. Jangan lama-lama. Aduh, pusing aku ini. Suara siapa sih siang-siang? Aduh, bukannya istirahat. Gangguin orang, bentar. Itu kok kayak ada asap ya? Asap apa ini? Rame-rame, jangan-jangan kebakaran. Lah, Mio, Yuta, kalian lagi. Kalian ngapain juga itu bakar-bakar di rumahnya Kak Sakura? Bikin sate? Iya, Kak. Lah, Hatake juga? Iya, Sakura. Kak bikin sate. Wah, aku jadi lapar. Jadi ikutan nongkrong dong. Kamu ya? Bukannya ngelarang Yuta, Mio, Hatake. Kan rumah aku jadi... Aduh, gak karu-karuan ini. Gimana ini? Sebenarnya aku mau ngelarang sih. Tapi mereka nawarin aku sate. Perut lagi lapar, gimana lagi ya? Mau aja kali. Ayo, saling tuduh-tuduhan ini. Gimana nih? Ayo, Yuta. Beresin dong, jangan di sini. Aduh, Mio, udah dong, jangan bikin keramaian di sini. Ini bahaya, ini ada asap-asap banyak ini. Aduh, ya Kak, Kakak mau pesen juga. Ini bentar lagi buat Kak Sakura deh. Nanti Mio terakhir aja. Kak Sakura dulu deh, soalnya kan tempatnya di rumahnya Kak Sakura. Makasih ya Kak Sakura. Gimana sih, emang kalian bisa? Yaudah, aku tunggu di sini ya. Buruan, buatin ya Yuta. Oke, Kak Sakura. Aduh, panas-panas gini, gak ada pembeli. Mana aku habis lagi. Ntar, kita beli rokok dulu lah. Di Indomaret deket sini. Tunggu, itu ada apa itu? Kok rame-rame ada asap? Wah. Kalian ini pelanggaran. Aku ini jual sate. Kok kalian bakar sate sendiri? Oh, gak apa-apa, Kak. Ini aku kan juga bantu bapaknya. Tapi sendiri-sendiri. Aku bikin, bapaknya juga bikin sate sendiri. Ini aku buat Kak Sakura kok. Aduh, Pak, gak tahu nih anak-anak. Bukan salah saya. Wah, kalian itu. Itu yang nggak membantu namanya. Ini dagangan saya menjadi sepi kalau kalian nggak beli. Karena kalian beli bakar sendiri ini. Gimana ini? Pusing balaku. Waduh, gimana ya Pak ya? Aduh, tuh Kak Hatake tuh juga mungkin tahu gimana nih anak-anak tadi awalnya. Loh, kok aku Sakura yang disalahin? Ini loh, aku juga datang ke sini, mereka ini udah bakar-bakar sate. Tapi mereka udah aku larang loh. Okay. Tapi mereka ngasih aku sate. Ya jadi aku ya mau aja lah. Aduh, kalian ini semua sama saja. Wah. Jadi sepi ini daganganku kalau kalian semua ini bakar sendiri. Ya udah, aku mau beli rokok dulu. Oh iya. Aku kasih tahu ya, kalian jangan ada di taman loh. Katanya di sana ada monster lagi berkelahi. Waduh, monster apa itu, Pang? Wah, aku yang nggak tahu. Wah, aduh, ada apa ya? Kak, kita kesana ya, Kak. Kayaknya seru deh. Iya, boleh juga, Sakura. Ada apa sih di sana? Iya, yuk, Hatake, Yuta, Mio, kita kesana yuk. Kalau kalian kesana rame-rame, aku juga mau ikut, mumpung rame-rame. Kalau sendirian ya takut. Oke, ayo, jadi ayo semuanya yuk, kita kesana yuk, kita lihat yuk ada apa. Iya Sakura, monsternya seru kali. Daripada kita lihat di film itu nggak betulan, ini kan kenyataan Sakura, kita lihatnya secara live. Iya, tapi monster apa ya? Apa sama apa ya? Wah, seru juga itu lihat monster. Mumpung daganganku sepi, ya mendingan lihat monster langsung live aja. Tapi serem ya, monster versus monster. Duh. Iya, gimana tuh? Tapi seru juga Sakura. Kamu bawa kamera nggak? Kita rekam nanti. Waduh, bawa nggak ya? Gak tahu, kayaknya lupa deh, Hatake. Wah, ya udahlah. Nah, kita udah di taman ini. Mana ya monsternya? Oh, itu. Iya, Sakura. Benar. Itu monster beneran loh. Kira-kira itu monster apa ya? Bentar, Sakura.
kayaknya kita pernah lihat deh. Familiar gak sih? Iya, kayak pernah kenal ya. Coba kita samperin lebih deket. Apa ya kira-kira ya? Permisi. Oh iya, kita ini lagi sibuk berkelahi, jangan mengganggu ya. Waduh, ini sesama monster kenapa saling serang? Bukannya saling membantu, kan kalian sama-sama monsternya, kita kan manusia. Tidak bisa, ini aku Raja Laut. Setelah bertanya kepada manusia, katanya Raja Langit yang menyuruh sampah untuk buang ke laut. Oh, ini masalah sampah yang kemarin. Hatake, ini gara-gara masalah sampah yang kemarin gak selesai-selesai. Di langit, di laut, di bawah aja sampah-sampahnya. Itu gimana ini? Iya, benar juga ini Sakura. Dari kemarin ini mereka kayaknya ribut emang. Iya, ini aku Raja Langit. Aku juga tanya kepada manusia. Katanya mereka disuruh buang sampah ke langit oleh Raja Laut. Waduh, masalah sampah sampai dibawa ke masalah darat. Nanti Raja di darat juga marah ini, gimana nih? Wah. Ini kok seru banget ini gelutnya ini. Aku belum pernah loh lihat monster saling berantem gini. Waduh, nyeremin ini kalau sudah mulai ngeluarin jurusnya masing-masing nih. Wah iya Sakura, kita lebih baik nonton aja apa kita lerai ya? Oh, itu bagus itu kak, di videoin kak. Ntar banyak yang nonton itu. Kamu Yuta, ada-ada aja. Iya kak Yuta nih, bukannya takut malah seneng. Udah dong, Raja Laut, Raja Langit, jangan bertengkar lagi. Nanti cepet tua loh. Tidak bisa, ini masalahnya ini. Masalah yang sangat krusial. Okay. Dunia kami di laut sudah tercemar oleh sampah gara-gara Raja Langit menyuruh manusia membuang ke laut. Tidak bisa. Ini dunia langit juga sudah porak-poranda karena sampah. Huh? Katanya Raja Laut menyuruh manusia membuang sampah ke langit. Aduh, gimana ya ini supaya mereka nggak bertengkar lagi? Wah, kalian ini kok pada ribut. Huh? Daripada ribut, kalian pernah makan sate enggak? Belum. Aku juga belum. Daripada kalian ribut, ayo kita makan sate dulu di warungku. Nah, itu benar-benar. Coba dulu deh satenya. Iya, apalagi sateku. Sate itu apa? Apakah makanan atau minuman? Sate itu makanan dari daging yang dipotong-potong terus ditusuk. Dibakar, dikasih bumbu enak. Oh, boleh juga kalau gitu. Ya udah, ayo Raja Langit, kita kencatan senjata dulu. Kita makan sate dulu. Nah, gitu dong. Pasti kalian nanti nggak jadi bertengkar, soalnya udah kenyang perutnya. Gimana, Pak Raja Laut dan Pak Raja Langit? Iya, ternyata sate itu enak. Raja Langit, bagaimana kalau kita kencatan senjata dulu? Iya, boleh Raja Laut. Nah, gitu kan enak kalian. Gak usah berantem-berantem. Makan sate bareng-bareng, damai. Selain itu, warungku kan juga rame. Kalau gak ada monster yang berkelahi, kan gak jadi rame tadi ya Pak ya? Iya, benar juga Sakura. Ya sering-sering aja gini damai. Nongkrong di warungku kan enak. Ngarem gak ya? Ini masih promo gak Pak? Iya, tentu saja masih promo. Tenang aja. Asik. Wah, jadi kita percuma Yuta Mio tadi kita bakar sate. Akhirnya juga kita dapat promo di warung Cak Salim. Iya. Mana dong? Entah gak apa-apa lah. Yang penting dapat makan gratis. Dan yang penting ini, kedua raja monster sudah damai, iya kan? Dunia dari tentram dan aman. Nah, iya, itu yang lebih penting. Oke, teman-teman, sampai segitu aja ya videonya. Sampai jumpa di lain waktu. Bye. Sampai jumpa. Jangan lupa beli sateku kalian ya. Sate Cak Salim. Dadah, deh.